Baru ke Stadium Cheras berbaju biru berkain pelikat, ramai yang mahu bertemu UAS di majlis ilmu yang penuh berkat. Berhenti berkawat di dataran pahlawan, bersiar di pulau mencari ikan, Ustaz Abdul Somad bukan sebarang ilmuwan, ceramah beliau amat dinantikan. Kini tibalah kita ke acara yang dinanti-nantikan, iaitu mendengar ceramah dan tausiah dari yang berbahagia Da'i Ilallah Rasul Al-Fadil Ustaz Dr. Abdul Somad Hafizahullah Ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumi fidarai. Ceramah undangan kita pada malam ini. Untuk itu, majlis dengan penuh ta'zim mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk menyampaikan ceramah beliau. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Anak raja memakai katun, katun dipakai di hari raya. Anak raja memakai katun, katun dipakai di kayu ara.
saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan pengacara. Setakat menjawab pantun sahaja. Sebab di bumi Melayu kata orang, orang tua-tua dulu bila ada pantun mestilah dijawab walaupun agak sekali sahaja. Yang berhormat Tuan Haji Khalid bin Abdul Samad, Menteri Wilayah Persekutuan. Yang berbahagia Datuk Nur Hisham bin Ahmad Dahlan, Datuk Bandar Kuala Lumpur dan isteri. Yang berbahagia Datuk Sri Mazlan bin Lazim, Ketua Polis Kuala Lumpur dan isteri. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, insyaAllah semua kita yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Esok subuh malaikat yang menjaga malam ini ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hai malaikat, apa kerja umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam malam tadi? Kata malaikat, mereka berkumpul beramai-ramai ya Allah. Berkumpul di masjid biasa, berkumpul di surau biasa, tapi berkumpul di stadium bola sepak luar biasa. Apakah mereka bermain football? Tidak. Apakah mereka melakukan sesuatu perbuatan yang mungkar? Bukan. Apa kerja mereka berkumpul? Mereka berkumpul berselawat, mereka berkumpul bersilaturahim, mereka berkumpul menjalin ukhuwah Islamiah. Maka insyaAllah majlis kita malam ini majlis yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menciptakan manusia di atas permukaan bumi ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata malaikat? Ataja'alu fiha, kenapa engkau ciptakan mereka ya Allah? Man yufsidu fiha, mereka hanya akan membuat kerosakan. Wa yasfikud dima, mereka hanya akan menumpahkan darah, mereka akan berkelahi dan berperang saja. Apa jawab Allah? Allah tidak marah. Inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu, kamu tak tahu. Kamu belum tahu mengapa aku ciptakan mereka, nanti kamu baru tahu. Saat ini, malam ini, tarikh 2, bulan 2, 2020, tanggal cantik bagi siapa yang nak menikah. Tapi dah lalu dah. Malam ini Allah tunjukkan, manusia datang. Apa yang mereka inginkan? Mereka hanya ingin mendengar, mereka hanya ingin bersama, berkumpul, mereka hanya ingin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala atas keselamatan negeri, kedamaian tempat kita. Di tempat lain banyak orang yang ketakutan sebab perang, ketakutan gempa, ketakutan bencana, ketakutan musibah. Tapi kita di tempat yang aman, damai, mensyukuri nikmat Allah. Allah berfirman dan berjanji, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum. InsyaAllah dengan kesyukuran kita malam ini, di masa-masa akan datang Allah tambahkan lagi lah nikmat keselamatan ini, lebih-lebih di masa akan datang insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tajuk kita malam ini mahabbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mahabbah, kecintaan kita, kasih kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemangkin keharmonian antara kita di negeri Malaysia, bil khasnya lagi di Kuala Lumpur ini. InsyaAllah yang menyatukan, ada sahabat Nabi berkulit hitam bernama Bilal bin Rabah, bukan orang Arab. Ada sahabat Nabi yang kaya raya daripada Quraisy berkulit putih, Utsman bin Affan. Ada sahabat Nabi yang datang dari Parsi Persia, Salman Al-Farisi. Ada sahabat Nabi yang datang dari Rom, Suhaib Ar-Rumi. Ada sahabat Nabi yang datang dari Afrika, Miqdad bin Aswad. Ada sahabat Nabi yang datang daripada berbagai macam negeri, bahkan ada yang Yahudi, Abdullah bin Salam. Apa yang membuat mereka bersatu? Apa yang membuat bersama Abu Bakar Siddiq dengan Bilal bin Rawah? Yang membuat mereka bersama tak lain tak bukan adalah mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agaknya itu juga lah yang membuat kita bersama malam ini. Itu yang membuat kita berkumpul malam ini. Bila dilihat daripada asal muasal jauh, Abdul Somad datang nun dari Pulau Sumatera Riau, datang ke Semenanjung. Kita berbeza warga negara, kita berbeza nasionaliti. Apa yang membuat kita bersama malam ini? Almar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka membuat kita bersama adalah seperti tajuk kita malam ini, mahabbah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang sahabat yang berkulit hitam, budak miskin, hamba sahaya.
memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala dia peluk erat, Nabi bertanya, "Kenapa kau peluk aku dengan amat sangat kuat?" Dia menjawab dengan melelehkan air mata, "Aku takut di dunia ini aku melihat engkau, di dunia ini aku memeluk engkau, di akhirat nanti belum tentu berjumpa dengan engkau ya Rasulullah." Nabi menjawab, "Al mar'u ma'a man ahab." Orang akan bersama dengan sesiapa sahaja yang dia cintai. Bila kita cinta kerana Allah, bila kita bersama kerana Rasulullah, malam ini kita datang melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, mendengarkan telinga, bisikan hati kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita pun nanti di surga Jannatul Firdaus akan bersama dengan dia insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak ada kecintaan, keinginan, cita-cita yang paling besar dari orang beriman kecuali keinginan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini saya dipersamakan Allah dengan Menteri Wilayah Persekutuan. Gambar-gambar rasanya dah diambil. Yang belum mengambil gambar tolong ambil. Kita nak share, like and share. Bila saya balik ke Pulau Sumatera, Indonesia, ke Riau, saya akan bercerita, aku baru saja balik dari Kuala Lumpur. Ustaz Abdul Somad di Kuala Lumpur bersama dengan siapa? Bersama dengan Datuk Menteri Wilayah Persekutuan, bersama dengan Datuk Bandar Kuala Lumpur, bersama dengan masyarakat muslimin muslimat. Walaupun kebersamaan kita hanya 60 minit, kebersamaan kita yang hanya sekejap, tapi menjadi kebanggaan. 20-30 tahun akan datang, gambar-gambar ini akan ditengok, akan dilihat oleh anak cucu Abdul Somad. Mereka akan bangga, Datuk kami dulu pernah datang 02-02-2020. Kebanggaan dia. Aku bangga punya Datuk kami Abdul Somad sampai ke Kuala Lumpur. Dia berbicara di depan stadium, ramai orang masa itu, Masya Allah, Tabarakallah, ramai. Kebersamaan yang sekejap pun menjadi kebanggaan, kesenangan hati dan kelapangan jiwa. Bagaimana agaknya kebersamaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka syarat ingin bersama Rasulullah SAW itu ada 5. Inilah yang akan saya bahaskan pada malam ini. Yang pertama, syarat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan ya Muhammad, "Qul," bila disebut dengan huruf qaf di dalam leher, "Qul," katakan ya Muhammad. Tapi bila lafaznya tidak fasih, dia kata "Qul," "Qul," makanlah ya Muhammad. Oleh sebab itu kita betulkan tajwid bacaan Quran kita. "Qul," katakan ya Muhammad, "In kuntum tuhibbunallah," kalau memang betul kamu cinta kepada Allah, "fattabi'uni," ikuti aku. Satu-satunya jalan selamat di hadapan Allah hanya dengan mengikuti jalan yang ditempuh oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya manakala Nabi SAW sampai ke Taif, dilempar mereka dengan batu dan kayu, basah tapak kakinya, basah terompah kayunya kerana darah. Maka saat itu dia pun menepi ke sebuah batu. Lalu kemudian datang seorang lelaki bernama Adas. Adas membawakan setangkai anggur. Lalu kemudian dia berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang setangkai anggur itu, dia petik sebutir anggur, dia akan masukkan ke dalam mulutnya. Manakala sebelum masuk ke mulutnya, dia katakan "Bismillah." Bismillah. Mendengar itu Adas terheran. Dia kata, "Min aina anta?" Dari mana engkau berasal? Mengapa engkau bertanya? Sebab penduduk negeri ini tiada satu pun yang makan mengucapkan nama itu. Mereka kalau makan, makan saja. Oleh sebab itu bila kita tengok ada kawan jiran nanti dia makan, makan saja, berarti dia orang Taif. Orang Taif ini bila mereka makan tiada menyebut nama Allah. Tapi engkau berbeza. Manakala engkau petik anggur itu, kau masukkan ke dalam mulutmu, kau berkata "Bismillah." Dari mana engkau datang? Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku datang dari kota Makkah Al-Mukarramah." Aku datang dari kota Makkah. Lalu kemudian Nabi bertanya, "Engkau datang dari mana?" Adas menjawab, "Aku datang dari Ninawi." Ninawi Irak, jauh dari Taif. Berkilo-kilometer baru sampai ke Taif dari Irak. "Engkau datang dari mana, Adas?" "Aku datang dari Ninawi." Apa kata Nabi? "Engkau datang dari Ninawi, kampungnya Yunus bin Matta." Kemudian Adas bertanya, "Dari mana engkau tahu Yunus bin Matta?" Kata Nabi SAW, "Yunus bin Matta akhi,
Yunus bin Matta itu saudaraku, dia nabi dan aku pun nabi. Adas bersimpuh mencium kepala nabi, mencium tapak tangan nabi, mencium kaki nabi. Masjid Adas masih tegak berdiri saksi sampai hari ini. Taif 92 km dari kota suci Makkah Al-Mukarramah menunjukkan ada orang yang berjumpa sekali dengan nabi tapi sempat mencium kepala nabi, mencium tapak tangan nabi, mencium kaki nabi. Dialah orang yang paling beruntung. Tapi ada pula orang yang menengok nabi sedari kecil lagi. Bahkan ketika dia lahir, nabi berikan sumbangan amat sangat besar. Datang seorang perempuan pulang ke rumah memberikan kabar berita gembira. Wahai Muhammad, wahai Abu Lahab, anak saudaramu baru saja lahir. Lelaki apa perempuan? Seorang lelaki baru saja lahir. Maka saat itu dia juga berkata, wahai Suwaibah, engkau yang membawa berita gembira ini. Adikku sudah lama mati, Abdullah, tapi aku gembira kerana anaknya sebagai pengganti. Saudaraku itu sudah lama mati, tapi hari ini aku bahagia kerana anak saudaraku menggantikan saudaraku. Maka sejak malam ini engkau tak lagi menjadi budak. Pergilah engkau. Engkau sejak malam ini tidak lagi menjadi sahaya. Dari kecil dia sudah tengok anak saudaranya itu. Tapi manakala Islam datang, apa kata dia? Alihada jama'atana, apakah untuk ini kau kumpulkan kami ya Muhammad? Tabbanlah kau ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Saat itu juga Allah membalas, tabbat siada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayaslana ramdhata lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab. Satu surah untuk dia. Padahal manakala nabi kecil dia berbahagia, nabi besar dia pandang di pelupuk mata, disayang kerana dia anak saudara, tapi berakhir dengan neraka jahanam. Tapi ada orang yang berjumpa sekejap mata, tapi dia sempat mencium kepala, tangan dan tapak kaki baginda nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Ada sesetengah orang berkata mengutuk takdir, aku ni tak bertuah Ustaz Abdul Somad. Kenapa aku hidup di zaman hari ini? Kenapa tak hidup di zaman nabi? Kenapa tak hidup di zaman Adas? Kenapa tak zaman Abu Bakar Siddiq? Andailah aku hidup di zaman Adas, tentu aku lebih beriman daripada Adas. Orang yang mengutuk nasib seperti ini, maka jangan mengutuk takdir. Boleh jadi bila engkau hidup di zaman Abu Bakar, engkau belum tentu mengikut Adas dan Abu Bakar. Boleh jadi engkau mengikut geng Abu Lahab dan Abu Jahal. Oleh sebab itu bersyukurlah kepada Allah. Sebab manakala Nabi SAW tegak di atas mimbar, nabi melihat aku sedang berada di hadapan haud. Nabi naik ke atas mimbar kota Madinah, Masjid Nabawi, khasnya lagi di Taman Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari, antara dinding rumahku dengan mimbarku, Raudhatun min Riyadil Jannah, satu di antara taman-taman surga. Nabi tegak di atas mimbar dan nabi berkata, aku sedang melihat haud. Haud adalah telaga. Siapa yang minum di telaga itu, la yasma'u fiha abadan, dia tidak akan haus untuk selamanya di padang terik, di padang mahsyar yang amat panas terik itu. Lalu ketika itu nabi berkata, aku memandang ada haud. Sahabat tak melihat karena penglihatan itu hanya dikhaskan oleh Allah dengan wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia bicara tidak mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku memandang di hadapanku ada haud, ada telaga, telaga Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar, kami sudah berikan engkau Al-Kautsar ya Muhammad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nanti akan ada orang yang minum di telaga itu, dan manakala dia minum, la yazma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya. Maka sahabat bertanya, siapa yang minum dari telaga itu ya Rasulullah? Ikhwani, ikhwani, saudara-saudaraku, mereka yang akan minum dari telaga itu, kamikah itu ya Rasulullah? Antum ashabi, kamu sahabat-sahabatku yang minum di telaga itu nanti ikhwani, saudara-saudaraku. Siapa ikhwani itu ya Rasulullah? Amanubi walam yarauni, mereka percaya kepada cakapku, mereka percaya kepada sunnahku, walaupun mereka tak pernah memandang aku, tak sezaman denganku, tak pernah memegang tanganku, tak pernah bersalaman dengan aku, tak pernah mencium kepalaku, tapi mereka percaya kepadaku dan mereka akan minum dari telaga itu. Agak-agaknya yang disebut nabi itu adalah kita insyaallah. Yang tak menyebut amin pun masuk juga ke dalam, dengan syarat keyakinan dan kepercayaan bahwa kita
1400 tahun selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini 1441. Maknanya apa? 14 abad kita lahir selepas Nabi. Tapi kita dirindukan oleh Nabi. Patah giginya, berdarah keningnya, berdarah tapak kakinya, berdarah terompahnya di Taif. Datang sahabat, berdoalah ya Rasulullah. Kalau engkau berdoa, kau panjatkan doa. Di kulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi ada doa-doanya yang makbul. Kalau engkau berdoa, sama seperti doa Nabi Nuh, tenggelam semuanya. Kalau engkau berdoa, sama seperti kaum-kaum yang lain, rata mereka dengan tanah. Berdoalah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Doa yang mustajab itu aku simpan. Aku tidak bacakan doa itu supaya mereka mati rata dengan tanah. Tapi aku simpan doa itu untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Ku simpan doa itu supaya menjadi syafaat bagi mereka pada hari kiamat. Belum ada kita di atas muka bumi ini. Belum ada dalam bentuk darah, kuku, daging. Belum ada dalam bentuk manusia yang nyata di atas muka bumi. Tapi dia sudah pikirkan kita. Dia cinta kepada kita. Malam ini kita balas cintanya itu dengan berselawat. Malam ini kita balas kasih sayangnya itu dengan berselawat dan berkumpul. Mudah-mudahan malam ini kita dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat datang membawa selawat kita dari Kuala Lumpur, dari Semenanjung Melayu sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika kita berkata assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya safwatallah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saat salam itu kita sampaikan, dibawa oleh malaikat. Saat selawat kita bacakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka selawat kita itu dibawa oleh malaikat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Selawat kamu akan dibawa oleh para malaikat ke makamku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat? Kaifa salatuna ma'rudatun alayka? Bagaimana selawat kami dibawa kepada engkau padahal engkau sudah mati, padahal engkau sudah hancur dimakan tanah? Bagaimana mungkin selawat kami dibawa kepada engkau ya Rasulullah? Apa jawab baginda? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad nabi tak dimakan cacing tanah. Sampai selawat kita, itulah mengapa dalam selawat, dalam salat kita berselawat, dalam salat kita berdoa, dalam salat kita mengucapkan salam. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan selawat dan salam kita malam ini dibawa ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Man salla alayya salatan. Sesiapa yang berselawat kepadaku satu kali sahaja. Sallallahu alaihi wa asra. Allah balas 10 kebajikan-kebajikan. Wa huddat anhu 10 sayiat. Dihapuskan 10 silap salah dan dosa-dosa. Wa rufi'an lahu 10 darajat. Dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan-kemuliaan. Mudah-mudahan selama ini yang sakit-sakit disehatkan Allah SWT. Selama ini yang sempit kehidupannya dilapangkan Allah SWT. Itu semua barakah daripada solawat, solawat, solawat. Yang dinyanyikan oleh grup Anasir tadi, yang dilantunkan oleh anak-anak kita muda belia tadi, itu semua adalah solawat, solawat. Ya anana, ya anana, ya anana, ya anana. Saya tak hafaz yang lain, itu saja saya baca. Itu pun sebenarnya isinya tak lain, tak bukan adalah solawat, solawat, solawat. Melantunkan salawat dengan lagu-lagu baik, tidak ada salahnya. Kita tak boleh salahkan orang. Bila kita tak suka lagu, kita salawat lurus-lurus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi ada orang, setengah orang, dia bila rasa salawat hanya lurus-lurus saja, keras hati kata dia, maka melunakkan, melembutkan hati, dia masukkan nahawan, dia masukkan sika, dia masukkan soba, dia masukkan jaharka, dia masukkan husaini, dia masukkan hijaz, ada irama-irama. Dia masukkan lagu-lagu, lantunan-lantunan yang indah. Laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib. Kalau langit-langit boleh dihiasi dengan bintang-gemintang supaya mata memandang langit indah cantik. Kalau mata suka melihat lampu-lampu yang indah, mata suka melihat warna-warna, gambar-gambar yang elok dipandang mata, maka begitu juga telinga. Telinga suka kepada suara-suara yang merdu,
suara-suara yang indah. Maka kalau boleh menghiasi mata, maka boleh juga menghiasi telinga. Itulah agaknya yang membuat kita larut, hanyut dalam cinta kepada Rasulullah malam ini. Dengan anasyid, dengan salawat, dengan lantunan lagu-lagu, dengan lantunan suara-suara yang indah. Maka insya Allah yang menikah, yang walimah, yang akikah, yang khitan, itu juga kita panggil, kita jemput grup-grup ini. Insya Allah grup ini tidak hanya hadir untuk program hari jadi wilayah, tapi juga untuk program-program walimah, untuk program nikah, untuk program akikah. Betul? Apa nama grupnya? Yalah, elok grup. Firqah grup. Grup pencinta selawat. Maka pemuda-pemudi belia, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang sudah mendengar malam ini, dengar baik-baik. Bila ada walimah di rumah, anak akikah, anak khitan, anak menikah, jemput mereka. Bersetuju atau tak setuju? Panggil lah. Panggil, jemput datang ke rumah. InsyaAllah barakah. Barakah turun. Sebab apa? Sebab diisi dengan solawat-solawat. Ini yang pertama. Apa tanda mahabbah kepada Rasulullah? Tanda mahabbah adalah memperbanyak solawat-solawat. Berzikir belum tentu sampai. Kalau ada orang banyak berzikir, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, belum tentu sampai. Kalau ada orang berkata afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, belum tentu sampai. Tapi solawat pasti sampai. 100% solawat pasti sampai. Kenapa? Karena kalau zikir untuk dia, subhanallah untuk dia, alhamdulillah untuk dia, Allahu akbar untuk dia. Tapi manakala dia berkata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk dia nun yang jauh di sana, dan Allah pasti kabulkan. Kerana Allah berjanji wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, apa yang kau mahu pasti aku akan beri. Dan Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak akan ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Ada orang yang banyak beristighfar, astagfirullah, astagfirullahal azim, astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hanya dosa yang diampuni Allah. Tapi orang yang bersalawat, hutat anhu asyara sayi'at, dosa diampunkan, diberikan Allah syafaat, diberikan Allah subhanahu wa ta'ala darajat, diberikan Allah subhanahu wa ta'ala aqrabu majlisan, majlis yang paling dekat dengan Rasulullah, majlis yang paling nampak dengan Rasulullah. Siapa dia? Aksaruhum salatan, orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sudah. Bersalawat dengan lantunan lagu, sudah. Salawat bersama-sama, sudah. Salawat nanti malam bersendirian, saat bangun tahajud malam, ambil tas